Mengenai maknanya juga nih, Ustaz, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ini bolehkah diucapkan atau gimana nih, Ustaz? Yang pertama begini, istighfar ya, kalau kita ingin yang warid dari Nabi SAW dan berdasarkan hadis-hadis yang ada, secara umum kan makna istighfar ini bagus saja, ya, tidak ada problemnya. Tetapi kadang-kadang memang yang menjadi masalah itu ketika senandungnya itu yang berlebihan. Ya, memang kita pun baca Al-Qur'an kan harus pakai tagoni kan, harus juga menghiasi suara kita. Tidak kita samakan membaca Al-Qur'an dengan baca biasa kan enggak. Artinya harus ada nada dan ada semacam ada lagunya. Nada lah ataupun ya iramanya gitu kira-kira. Nah, istighfar itu juga begitu. Kalau memang kita ingin yang itu tadi mungkin tidak terlalu di apa ya, tidak terlalu di mendayu-dayu gitu kan, yang biasa aja gitu ya, mungkin ada naik sedikit suara astagfirullah astagfirullah gitu-gitu mungkin sebatas itu ya, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai di apa namanya nih, di senandungkan yang berlebihan ini yang kadang apa namanya nih, yang menjadi masalah. Begitu. Secara mana tadi kalau dibacaan Ustaz? Nggak ada masalah kalau kita lihat astagfirullah kan artinya aku mohon ampunan kepada Allah. Gitu kan. Minal khotoya artinya dari segala kesalahan. Jadi kita mohon ampun kepada Allah memang segala dari kesalahan. Mau kesalahan besar, mau kecil, segala macam, maksiat. Ya itu bagus saja maknanya. Tapi yang kita kritisi adalah senandungnya itu yang mungkin perlu kita untuk ini. Untuk di apa... Jangan terlalu diapakanlah mendayung-dayungnya itu. Dibuat-buat ya. Dibuat-buat itu yang menjadi masalah. Demikian Allah Ta'ala. Oke, baik.